Pemirsa, salah satu rumah warga di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sasaran aksi perampokan. Dari aksi kejahatan tersebut, perampok berhasil membawa kabur 3,5 gram emas, uang tunai, dan 2 unit handphone serta KTP dan STNK motor korban. Tengah terlelap tidur, rumah milik seorang warga di Desa Pandan Sejahtera digasak 2 orang perampok dengan membawa senjata tajam. Para perampok tersebut berhasil membawa barang hasil curian berupa 3,5 gram emas, uang tunai sebesar 1 juta rupiah, 2 unit handphone serta KTP dan STNK motor korban. Beruntung tidak ada korban jiwa atas aksi kejahatan para perampok tersebut. Menurut pengakuan dari korban yang merupakan pemilik rumah, 2 orang perampok yang membawa sajam tersebut saat melakukan aksinya sempat mengancam korban dan keluarganya. Hal ini pun membuat korban tidak berani melakukan perlawanan. Korban juga mengatakan dalam melancarkan aksinya, semua penghuni rumah disekap dalam satu kamar. Awalnya bunyi dobrakan pintu, sampai 3 kali bunyi dobrak ya kan. Dobrak pertama itu tidak tembus, yang kedua tidak tembus, yang ketiga baru tembus. Ketika itu kan bangun, rencana mau ngelawan juga. Dikira satu orang, mungkin berdua, mundur. Mundur arah ke sebelah kiri kan, tahu ada senjata itu nak ngelawan. Rambut bapak keluar juga sebelah kanan, maka tidak jadi. Disuruhlah masuk semua ke kamar, disuruh masuk semua ke lambu. Kalau masuk ke lambu, diputus tali lambu dah, tutup semua. Baru dilapis lagi sekali selimut. Disitulah dia press kan, meras. Di mana duit, di mana emas, di mana harta berharga. Sampai ngacang-ngacang mau dibakar, hidup di rumah ini. Kanit Reskrim Polsek Geragai menerangkan pihaknya sudah menerima laporan dari korban terkait perampokan dan untuk saat ini tim Kanit Reskrim Polsek Geragai bersama tim Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku perampokan. Dari pelapor atas nama Muhammad Adnan yang melaporkan kasus perampokan ya. Jadi sini kejadian semalam sekira pukul 2 dini hari di rumah korban ya, di rumah korban atas nama Muhammad Anan. Wahyu Mubarok, JEK TV melaporkan.